berbagai macam kecurigaan daripada murid-muridnya. Kelima, memilih tawadhu, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada hadapan orang banyak. Yang kedua, urang lagi nyorupa mesti tengah geim gonyan. Ya, atau jikun ke gonyan, diam dia. Atau memang sesuatu gonya hana ketemnya langkawan ramele dikarenakan letak menjadikan daripada sia-sia yang kagu alami lego yang sia-sia ilmu yang kagu temui lego nyan, maka dapatlah rela daripada kita kun pahala, tapi analis memandang pahala. Ya, mbak. Berarti dengan kerja goknya mbak ramai-ramainya, maka bisa hati goknya berpaut dengan ramai-ramainya. Maka ketinggalkan ramai-ramai leurunya senantiasa agar hati goknya nyan tetap kepada Allah, kepada Allah. Ya, kalian. Keenam, jangan berguru dan bermain-main, bergurau atau jangan bermain-main pada perhimpunan orang banyak. Hana pigonya tujuan yang main-main. Ya, mbak hana galak main keno, hana balak main gede, apalagi pak urung-urung yang ramai. Ya, mbak, maka nak tuduhan-tuduhan kepada guru yang bawa gonya dari kejak bakauri, hana lejak baru mati, hana kejak libak. Bak urung-urung yang lagi menyan, anak jahliu Jumaat, anak jahliu Melasa, segala macam nyamban. Karena urungnya sudah menghindari dirinya daripada berbagai macam masalah. Ya, karena yang lagi rupa adalah bagi urung-urung yang zahir, bagi urung-urung yang mantang, mantang pupuk syariat. Ya, baik urungnya kibah ni kure. Mbak hormati yang kejap li, Mbak jemua yang kejap li, otak li kau nyanyi kak, urung tak kau nyanyi. Nyan haji pandang menan, karena kan urungnya adalah kagu, kagu uzulah. Ya mbak, karena uzulahnya berbagai macam. Bisa uzulah kau nyanyi kejap uli, bisa uzulah kau nyanyi kejap semijit. Dikarenakan, keselamatkan urung semijitnya. Keselamatkan daripada penglihatan urung-urung masjid kegoknya, melepaskan daripada pendengaran-pendengaran urungnya jutku semua jutku penyakit di dalam diri mereka. Ya, ni kalian. Maka nah dalam prosesnya yang kepubut oleh Nabi cukup trip, dan kepubut oleh para sahabat cukup trip, bahkan oleh para imum-imum, yaitu imum pun yang sering dilakukan, bahkan terus 20 mengtung siapa geyak uzlah. Ya, ni kalian, kalaupun uzlahnya pun geduk di rumah. Ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya itu dan berperangai dengan lemah lembut daripada pekerjaan dan perkataan diperlakukan muridnya itu seperti anaknya sendiri. Ya, dekat. Berarti luar biasa. Urung-urung gurunya adalah sudah betul-betul sudah memiliki sifat Rasulullah. Karena apalagi anak yatim, apalagi fakir miskin, sangat-sangat gok nyanyian memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang itu. Ya, ni kalian. Karena urung-urung yang lagi rupa kagak anggap sebagai anaknya. Ibalom. Maka beda dengan guru-guru yang lain. Punya guru yang zahir dalam benteng menan. Tapi punya guru yang ka batin ka sangat-sangat faham goknya untuk menjalani dalam kehidupannya. Sama artinya ingin menyelamati daripada seluruh umat mukmin muslimin baik menggantah babah goknyan ketika ada pertanyaan, baik itu adalah pertanyaan malaikat di dalam kubur, sementara
pertanyaan malaikat bagusnya, kuburnya adalah balik lagi nyok. Kubur yang ka lagi gurenya ke lang kubuje nyok do nyok kira kubur bagi kau nyok kena kuburnya kubur guru-guru.